Dewi Persik semakin geram dengan tuduhan yang dilayangkan mantan suaminya, Saipul Jamil. Saipul Jamil menudingnya tak lagi perawan karena telah melakukan hal terlarang sebelum menikah dengannya. Mendapati tuduhan itu, Dewi Persik tak tinggal diam. Melalui unggahannya di Instagram, wanita yang akrab disapa DP ini menyinggung bukti spray dan handuk. "Keperawanan saya real di malam pertama pernikahan saya. Ada bukti spray atau handuk putih," tulis DP. Dalam unggahannya itu, ia juga membagikan video percakapannya dengan Saipul Jamil. Saipul Jamil juga membenarkan keperawanan Dewi Persik baru direnggutnya di malam pertama. "Ya, malam pertama memang aku masih perawan. Ya kan, Pi?" tanya DP pada pria yang biasa disapa Ipul itu. "Hem," sahut Ipul. DP lantas menegaskan keperawanannya juga diakui Saipul Jamil. Pernyataan tersebut dibenarkan kedua belah pihak, yaitu saya dan Hompimpa atau Saipul, tambahnya. Sementara itu, Saipul Jamil ketar-ketir tatkala Dewi Persik membongkar masa lalu yang menjebloskannya ke penjara. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Dewi Persik memposting video pengakuan seorang pria yang mengaku sebagai korban kejahatan masa lalu Saipul Jamil. Melalui sebuah video cuplikan berita, terlihat seorang pria dengan wajah di blur tengah diwawancara. Pria yang menggunakan nama samaran Sam itu menceritakan kronologi saat dirinya dilecehkan oleh Saipul Jamil. Dewi Persik lantas tampak kembali mengungkit kesalahan mantan suaminya itu. "Normal lu bilang, nih gue kasih lagi. Jangan menolak lupa, ini korbannya mau diwawancara setelah 6 tahun keluar dari penjara si Hompimpa ala hap-hap. Jadi kalau kalian lihat agak gedean wajar, sebelum dihap masih kecil anaknya," tulis Dewi Persik dalam caption unggahan terbarunya, Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023. Mendapati unggahan terbaru Dewi Persik, Saipul Jamil ketar-ketir. Ia buru-buru meminta mantan istrinya itu untuk menghapusnya. "Kalau gak lu hapus gue laporin demi Allah, ini dah jadi bukti undang-undang ITE," komentar Saipul Jamil. Komentar itu tampak dibalas oleh wanita yang akrab disapa DP itu. DP terlihat tak takut dengan ancaman Saipul Jamil itu. "Hayu gue tunggu," balas DP. Seolah membalas perbuatan Dewi Persik, Saipul Jamil turut membeberkan beberapa fakta selama menjalin hubungan dengan Dewi Persik.